kamera teman-temannya on, dan jadi pembicara pun semangat, kita akan belajar terus semangat. Baik, hadirin yang saya hormati, untuk acara pertama, sebelum acara ini mulai, kita berdoa ya menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan kita diberikan kemudahan menyerap semua ilmu-ilmu dari Kang Ben malam ini. Silakan berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk acara berikutnya, saya dengan hormat kepada Pak Haryadi sebagai Ketua P3HI untuk memberikan sambutan di pembelajaran daring ini untuk memotivasi sahabat semua bagaimana kita menjadi pendidik yang terus-terus semangat ya. Silakan Bapak Haryadi, saya persilahkan. Terima kasih, Teh Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati teman-teman semua, khususnya peserta webinar dalam rangka pembuatan PowerPoint yang menarik dan animasi terenam. Dan yang terhormat, Kang Ben, ya, terima kasih Kang Ben atas kehadiran serta waktunya yang diberikan pada kita hingga kita bisa mendapat pengetahuan lebih daripada Anda. Ada satu kata bijak, saya itu sebenarnya kata bijak ya, untuk Anda sekalian serta pada malam hari ini. Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapanlah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Belajar dan melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju kesuksesan. Jadi hari ini Anda ingin membuka pintu sukses. Ada kampanye yang luar biasa, ya, ada ilmu yang luar biasa, saya yakin besok sudah berubah. Semuanya berubah, karena ini hal baru. Buat sementara orang mungkin sudah mengerti, tapi buat sebagian masih belum mengerti. Ya, kita, saya, Mbak Litis, ya, kemudian Pak Abu Bakar pasti tahulah. Ya, tapi katanya pepatah, di atas langit masih ada langit. Kita sudah pintar tapi merasa bodoh terhadap orang yang lebih pintar. Jadi ada langit yang di atas langit. Kang Ben, terima kasih Kang Ben. Saya panggilnya Kang Ben, Mas Ben. Kalau di Malang, Sam Inep ya. Sam Inep itu Wali Anis Sam Inep ya. Asal jangan Big Ben aja ya. Big Ben nanti lonceng nanti. Baik Kang Ben, saya tidak berlama-lama, cuma saya memberikan sangu ya. Kalau Wong Jawa sangu apa ya? Sangu itu apa ya, Pak? Salam tempel, Pak ya. Salam tempel, Pak ya. Untuk Anda. Khusus untuk Anda ini. Gendang dipukul, merdu suara. Angklung dipetik, putri kemalang. Dipandang sayang, ku jatuh cinta. Ini ceweknya ya. Kang Ben pendidik, hebat ilmunya. Terima cakep. Kasih. Tepuk tangan bagi Pak Haryadi. Buat semangat kita semua. Alhamdulillah. 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 Selamat. Ayo bangun. Oke, terima kasih Pak Haryadi atas sambutannya luar biasa. Sahabat semua, mari kita sama-sama berikan aplaus buat Pak Haryadi sebagai Ketua P3HI yang terus memberikan semangat dan kita doakan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih Pak. Oke, acara inti ya selanjutnya adalah akan diisi oleh Kang Ben, tapi sebelumnya saya ingin membacakan dulu kurikulum vitae beliau. Ya, jadi sebetulnya saya bingung nih tadi bicaranya medok bahasa Jawa gitu, tapi disebut Kang Ben, saya sih sudah curiga ini Kang Ben orang Sunda, ternyata bukan gitu ya. Oke, nama lengkapnya Kang Ben adalah Kus Beni Abdullah. Profil singkatnya adalah saat ini mengelola lembaga pelatihan Pusdiklat Media dengan program pelatihan aplikasi perkantoran, desain grafis, teknisi komputer, kewirausahaan, dan digital marketing. Sebagai penunjang lembaga, juga penerima jasa servis komputer, laptop, desain percetakan, serta pembuatan mug, pin, ID card, dan stempel warna. Keahlian beliau adalah kewirausahaan,
marketing, content marketing, computer networking, design graphics, computer technician, office application. Informasi kontak, beliau pun di perusahaan Musdiklat Media, jabatan pimpinan atau owner. Masya Allah. Terima kasih Kang Ben atas waktunya yang akan memberikan sharing kepada kami. Kita selalu mendoakan buat Kang Ben agar ilmu-ilmu yang hari ini akan disampaikan kepada kami mendapatkan keberkahan dan menjadikan terus berkembang ya perusahaannya, insya Allah. Baik, paparan dari Kang Ben Abdullah adalah membuat media pembelajaran dengan PowerPoint ini berguna bagi kita sebagai pendidik, baik kita melakukan secara online ataupun offline. Baik, Kang Ben, saya persilahkan waktunya kepada Kang Ben untuk memaparkan materi. Saya persilahkan, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Kang Ben. Suaranya kurang jelas, kecil. Iya. Iya, coba, Kang Ben. Ya, oke, sip. Terima kasih, Pak. Ini saya nggak bisa gampang ya. Selamat sore, semuanya. Iya, aku pressure, Pak. Aku pressure.
Misalnya materinya 5 cara pemijatan, 5 dasar cara pemijatan.2013. Ada, Pak. Saya, Pak. Iya. Ya. Saya, Pak. Ya, sama. Tidak. Sama, Pak. Ya, tidak, tidak. Ini Mbak Gesa punya orang. Punya Nira tuh yang kecil itu loh. Di meja, punya Nira di meja. Di meja punya Nira ambil.
Oh, halo Kang Ben. Yang muncul cuma berlatih PowerPoint aja, enggak ada sesuatu. Oh, oke, betul, betul. Diulang aja. Cuma berlatih PowerPoint aja. Ya, diulang, Pak, diulang. Nah, tampil, Pak, tampil. Tampil. Ya, betul. Buat teman-teman yang sedang buka laptopnya, silakan untuk mencoba dengan apa yang diinformasikan Kang Ben, biar lebih paham untuk dipraktekkan. Terima kasih. Lanjut, Pak. Lanjut, Kang. Ya, izin Kang Ben muncul. Nah, bisa. Sudah, saya nggak Pak. Tahu ini Windows apa, tapi keluarkan. Terima kasih.
Ya, ini ya. 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 Desain. Sama, udah biasa pakai, Pak. Sama, Pak. Oke. Siap. Tidak, Pak. Pak. Oke. Sudah cukup, Pak. Oke. Ini sudah mau tampil. Ini. Siap. Ini Oke. Oke. Oke.
Oke. Tampil kan?
Pasti sangat sampai berpengalaman. Betul, betul kan? Ini mas.
Silakan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan ketika ini kan praktek langsung ya. Ketika dipraktekkan ada yang kesulitan atau kurang paham silakan. Izin bertanya Kang Ben. Ini saya menggunakan dua laptop ya. Dan laptop yang saya gunakan membuat animasi. Membuat PPT sesuai arahan Kang Ben. Itu di sebelahnya kok ada seperti animasi begitu. Jadi saya membuat ini materinya adalah rubrik penilaian. Kemudian di situ di sebelah kanan saya ada desain ideal. Nah itu kok ada seperti animasi-animasi gitu ada. Jadi kayak bergerak dia. Apakah ini seperti apa? Saya baru menggunakan laptop ini karena ini laptop akhir. Kalau di laptop saya yang satu lagi itu enggak ada yang seperti ini. Begitu Kang Ben, terima kasih. Hampir. Ya. Izin Kang Ben, kalau ini di laptop saya, di laptop ini itu sudah ada di sebelahnya sudah ada. Jadi dia sudah ada PowerPoint yang sudah yang bergerak gitu kayak hidup gitu. Kalau yang tadi di apakah sama yang barusan dicontohkan oleh Kang Ben dengan slideshow? Oke. Siap. Oke. Oh. Ya. Oke. Tampil.
Ya. Ya, MP3. Ya. 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 Baik. Kok saya enggak ada? Data. Kelihatan, Pak. Bergerak. Baik. Siap. Ya. Oh, ya.
Tanya Kang Ben. Ya, itu kenapa kok kalau misalnya error kok C-nya yang hilang, Pak? Yang lain kok enggak? Kenapa itu, Pak? Tidur ya. Ya, Ibu belum belajar, nanti dia kasih tahu PowerPoint. Nanti kata dia ya, dikirim ya. Baik. Baik, terima kasih Mas Kang Ben, terima kasih. Ya, yang lain silakan. Ben. Ya, terima kasih. Silakan masukin. Itu kalau masukin dubbing suara ya di PowerPoint ya, itu caranya bagaimana itu? Contoh aku ajarin, Bu. Aku begitu, Bu. Aku udah kasih tahu contoh, aku kasih contoh ya. Aku bisa, Bu. Belajar, Bu. Insert audio. Bisa besaran dikit, Pak. Insert ya. Nah, oke. Okay.
Oke, okay. Tahu oke. Okay. Cukup cukup 80%. Iya, ya. Oh iya, iya. Ya, ya. Siap. Oke. Kelihatan. Ya kelihatan. Klik. Masya Allah, keren banget ya. Laptop saya bunyi. Oke. Sudah, Pak. Sudah. Kalau kalau di Windows 2007 nggak bekerja ya Pak Ben ya? Kalau Windowsnya 2007. Ini suaranya bentrok ya? Lagi direkam. Kecilin dulu, Dek. Kalau Windows 2007 nggak ada videonya, Pak Ben. Ada, Pak. Ada movie, ada sound. Di insert terus di media clip ada movie dan sound. Masya Allah, keren banget. Gak bisa ya. Siapa? Sebentar lupa. Mau moto anunya susah ini. Gimana ya ini kah? Kang Ben sambil menunggu boleh tanya? Bisa kan Ben? Cuma saya ingin bertanya. Siap, siap, siap. Itu Mbak Nurna mau nanya katanya Kang Ben, silakan Kang. Izin Kang Ben. Saya tuh sempat sebel kok ketemu Kang Ben sekarang sih, bukan dari dulu.
Jadi Kang Ben, animasi ini digunakan untuk pada saat apa ya? Maksudnya ini rekam audio ini pada saat apa ya, Kang? Iya. 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 Oh, oke. Baik, Kang Ben, keren banget, terima kasih Kang Ben. Biasanya bisa terapa tanya Pak Ben. Apa? Ya. Materi pelatihan, ada kalanya kan ini, perhatian itu kan butuh ini butuh praktek, materi praktek. Jadi kan tujuannya tidak itu kan di situ, Pak ya. Ya, oh, ya. Ini, bentar Pak. Kalau saya kata aku bikin PowerPoint itu gini untuk materi pelatihan. Ada banyak materi praktek bisa disisipkan di PowerPoint itu. Enggak, Pak Yitno, Pak Yitno, ya. Agak dijauhkan dulu sebentar. Agak dijauhkan dari mic-nya. Coba dicoba dulu Pak Yitno. Saya jauh nih sebenarnya. Oh ya, silakan. Ini kayaknya sinyalnya ini. Oh begitu ya, bisa jadi ya. Nah, silakan coba Pak Yitno, barusan sudah jelas. Silakan. Maksud saya begini, kita kan sering adakan pelatihan, terutama misalnya yang online misalnya. Ada kalanya untuk praktek itu kan butuh video gitu. Jadi misalnya praktek katakanlah pijat dasar, teknik dasar misalnya kita jelaskan teknik dasar dalam poin, terus kemudian prakteknya videonya bisa disimpan di materi teknik dasar itu sendiri. Jadi misalnya teknik musab itu begini loh, ada gambaran tentang videonya itu bisa Pak gitu Pak ya. Ya. Ya silakan Pak, silakan. Ya.
Enggak, Pak. Enggak kelihatan, Pak. Belum Masa. Di-share, Pak. Belum di-share, Kang. We can PowerPoint anymore. Ya, Pak Yeto sudah jelas? Sudah. Cuma paling buat, Pak. Mohon izin untuk sedikit menambahi. Siapa? Dari Pak Abu Bakar. Suaranya menggema, Pak. Ya, halo. Jelas. Mohon izin untuk sedikit mungkin bisa sharing. Oh iya, silakan. Ya, jadi gini, mohon maaf kawan-kawan. Jadi perihal video itu memang bagus untuk ditampilkan di PowerPoint, tetapi pastikan video itu dia formatnya mungkin bisa MPG-nya bisa terbuka atau AVI-nya atau MP4-nya itu tergantung jenis Microsoft-nya. Terkadang itu jenisnya MPG ternyata dimasukkan, dia nggak bisa ke jalan. Atau terkadang MP4 ternyata nggak jalan. Kadang AVI, kadang 3GP tergantung. Sehingga terkadang harus dicoba dulu. Nah, ketika nanti itu tidak bisa dibuka, tidak bisa diputar di situ, tidak bisa diputar, nah, mungkin nanti bisa diformat pakai format factory untuk dikecilkan atau dirubah formatnya sehingga nanti bisa keputar di situ. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak Abu Bakar. Maka Kang Ben lanjut. Kang Ben. Halo. Kang di mute, Kang. Kang masih di mute. Nah, oke. Silakan. Ya, tampil, Pak. Mm-hmm.
Gini, kalau saya misalnya saya buka live video ya, kan saya pengen merubah audio apa dubbingan itu caranya bagaimana masuknya? PowerPoint template, misalnya pakai PowerPoint template kan ada audio ya. Nah audionya saya nggak suka musiknya atau apa, atau saya pengen dubbing, itu merubahnya triknya gimana tuh dari template itu sendiri? Monggo Kang. Ya betul. Misalnya kan kalau misalnya kita misalnya kalau di live video kan kita ada template tuh kan, PowerPoint template semua. Kita suka ada musik, nah background itu kan musiknya kita ganti. Itu kalau pakai itu gimana caranya masukinnya? Mau ganti temanya gitu loh. Ganti tema musik gitu. Tema musik ini. Gitu. Ya. Kayak tadi tuh tadi yang benda apa Indonesia, nah terus saya rubah tuh musiknya beda, cara gimana? Ya. Ya, audio. Di luar. Oh. Tahu-tahu zoom ya yang ngerti zoom suara Kang Ben iya. Oh. Terus menggantinya gimana? Saya kan pengen mau ganti tuh musiknya tuh. Cuma di delete aja ya, ganti baru gitu Pak ya. Jadi delete ganti baru. Ah, ngerti. Oke. Okay. Rata-rata begitu, Pak. Diumpetin, Pak. Saya nyari-nyari nggak tahu. Jadi langkahnya dibuang dulu ya. Dan mau buang lagi baru ya.
Ya, terima kasih. Nggak apa-apa. Ya, Pak. Matur Pak. Terima kasih, Pak Win. Kang Ben, ini ada pertanyaan di WA karena beliau tidak bisa lewat suara. Ada dua pertanyaan, yang satu dari Mbak Ratna, yang satu dari saya. Oke, pertama ini dari Mbak Ratna. Bagaimana cara untuk PowerPoint tanggal up to date dan lokasi sehingga dibuka dimanapun type akan keluar tanggal otomatis di bawahnya sekaligus lokasi. Gitu Kang Ben pertanyaannya. Belum, belum. Belum tampil, Pak. Ya. Ya, yang keduanya, saya pernah coba Kang Ben untuk bikin voice saya waktu ngajar per PowerPoint. Tapi ketika saya munculkan keseluruhan PowerPoint, itu suara saya hanya muncul di slide pertama seluruhnya, tapi slide-slide berikutnya dia nggak muncul gitu, Kang. Gitu. Apa mungkin saya salah ngedate yang tadi ya isinya per slide-nya gitu. Jadi saya pikir ketika saya bicara kan saya ketlik-ketlik itu ya. Kan ada record nih Kang, voice plus record PowerPoint-nya. Jadi saya satukan voice saya terrecord plus PowerPoint-nya juga terrecord. Ketika semuanya sudah terrecord, oke, voice-nya seluruhnya kerecord, tapi PowerPoint-nya cuma di slide satu aja nggak maju-maju gitu, Kang. Ya gitu, Kang. Nuhun. Belum ada suara, Kang.
Belum muncul, Kang. Belum muncul ini ya, PowerPoint. Belum muncul. Iya. Yeah. Ya. Play across light. Ya, across light. Betul itu. Ya. Iya kayak gitu. Ya. Iya, betul Kang. Alhamdulillah. Udah, terima kasih Kang Ben. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Kang Ben. Ya, bagi teman yang lain silakan jika masih penasaran. Untuk izin Bu Moderator. Ya, silakan. Pertanyaannya untuk yang kelas tinggi ini ya, karena ini para pendidik baru, jadi kita mungkin mulai sesuai materi Kang Ben lagi kali ya. Ya, Bu. Ya, saya sendiri betul. Terus saya udah nggak ngerti gitu, udah ngeblank gitu Bu. Terima kasih. Iya, Kang Ben mulai lagi dari yang tadi Kang Ben sampaikan dari pertama slide apa yang PowerPoint selanjutnya Kang. Silakan Kang. Extension PS.
Suaranya Kang Ben. Oke.
Ya, Mangga, untuk pertanyaannya ya, teman-teman sudah dicoba ini di laptopnya masing-masing. Ada yang kesulitan untuk mencobanya? Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu sama Kang Ben. Silakan. Untuk yang Windows 7 masih berusaha mencari kesamaannya, Pak. Nanti yang penting dicatat tadi di apanya yang sesuai dengan Windows 10 tadi. Bahasanya enggak sama. Sepertinya cukup Kang Ben, tidak terlalu cepat karena mungkin teman-teman sambil melihat sambil juga buka, ya. Mungkin nanti ya. Direkam nanti dibagikan saja ke teman-teman nanti kalau misalnya rekaman ini bisa dilihat ulang nanti sama sahabat semua gitu Kang Ben. Soalnya memang kalau pembelajaran ini memang harus praktek ya Kang Ben ya. Nggak bisa hanya dilihat. Izin moderator. Ya, silakan Mbak Nora. Punten Kang Ben, ini pada saat saya save efek, saya cuma sampai 3D rotation. Tadi kan kayaknya di laptop Kang Ben buka setelah 3D rotation ada lagi ya? Saya cuma sampai situ, Kang. Oh, saya nggak paham itu, Pak. (laughs) 2019 katanya, Pak. Oh, tadinya saya mau beli laptop kayak punya Kang Ben. Mana kapannya? Siap, siap. Iya kan emang baru beli. Oke. Siap, keren. Terima kasih Kang Ben. Ada lagi yang mau ditanyakan sahabat semua?
Kalau secara materi sudah semuanya disampaikan ya Kang Ben ya, yang memang sangat dasar dan misalnya itu bisa dikembangkan oleh sahabat semua ketika kita membuat pembelajaran nanti di kelas ya Kang Ben ya. Oh ya. Oke. Maka silakan dilanjutnya Kang Ben. Nanti kita pasti ada pertanyaan lagi yang menarik dari sahabat semua.
Ya, teman-teman silakan dibuka lagi pertanyaan. Ya, Denuna. Ya, bukan pertanyaan sih ya, Kang Ben. Kemarin saya membuat PowerPoint. Terus saya menggunakan SEP ya. Menggunakan SEP. Ya satu-satu, Kang Ben. Nggak edit SEP. Ya Allah. Suaranya kecil ya. Aduh, ini luar biasa, Kang Ben. Masya Allah. Luar biasa, Bang. Betul betul Pak. Barokallah fiik, Masya Allah. Oke, ada lagi pertanyaan Bu Mei atau yang lainnya? Tidak Bu, tidak jadi. Tidak jadi. Pak sudah. Oke, silakan lanjutkan lagi Kang Ben. Silakan teman-teman dicoba. Nggak sama Pak Metani dulu. Ada yang nggak sama. Bu Mei, mana yang nggak samanya, Bu? Narik tamanya itu, Pak. Masih cari... Sip, sudah. Ya. Iya, ya, betul. Ya, ya, Pak. Oh, ya. Oh, ya. Bisa, Pak. Izin, Kang.
Oke. Ya. Izin kan? Ya. Kalau nggak pakai mobil. Izin kan? Kalau kalau tidak menggunakan mos, bagaimana? Ya. Iya, Pak. Baik, 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 baik. Ya, siap. Bisa. Ya. Iya. Iya. Oh ya. Yeah.
Online. Sudah di copy. Start presentation. Lagi muter. Oke. Okay. Ya, sudah. Hampir. Tadi mana dia? Oh, from Karen. Presentasi tidak tersedia, coba lagi. Ya, Bu. Ya, ya, Pak, kelihatan. Ya. Coba Pak Ben, saya sudah terbuka Pak, bisa kirim. Belum, presentasi belum tersedia. Penyajinya tidak. Coba buka. Enggak kelihatan. Iya. Kalinya saya. Boleh, silakan Pak. Saya tunggu.
Kalau yang nerima 2010 nggak bisa ya Pak ya? Bisa nggak Pak? Misalnya dari saya 13, nanti usernya terima 10, bisa nggak dia? Oh nggak bisa ya? Jadi harus sama-sama. Nggak, saya 2010. Oke. Sedikit. Gambarnya enggak muncul, Pak. Gambarnya belum muncul. Link-nya dibagi coba, Pak. Ini ya, udah enggak bisa ya. Ini saya copy ke Google, ini menunggu perintah dari ini. Kang. Coba. Ah. Game monggo Pak. Penelusuran Anda tidak cocok dengan dokumen apapun. Benar-benar. Oh, ini pasti semua di copy, jadi nggak dapet. Dikasih spasi Pak Eben. Dikasih spasi Pak. Enggak, itunya linknya tuh nggak di spasi, jadi pas di copy kena semua. Ya itu dempet, jadi kadang-kadang orang ini. Ini PowerPoint mengalami masalah saat membuka presentasi di browser. Apakah bukan? Atau dengan buka dulu baru di ini di online kan coba bisa nggak Pak? Gitu. Saya coba lagi, Kang Ben. Coba pakai punya saya bisa itu, Pak. Bukan, saya bikin di kolom chat saya share punya saya. Oh, bisa Pak, bisa. Ya hubungan ibu pribadi anak ya. Browser apa Pak pakainya Pak? Untuk Chrome. Oh, ini jeda, Pak.
jenengan kirimnya tadi yang tadi sebelumnya baru muncul sekarang. Ini internet, Pak. Ya, jadi jenengan nampilkan yang pertama kali. Saya baru nangkap yang sekarang. Coba saya di coba buat pakai link saya tadi, Pak. Saya coba online tadi. Oh.
Bapak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Kang Ben. Silakan teman-teman yang masih penasaran untuk konsultasi atau diskusi dengan Kang Ben, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau secara materi sudah selesai semuanya, Kang Ben? Ya, sudah. Oke, terima kasih, Kang Ben. Bagaimana teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mau nanya Kang Ben? Ya silakan, Mas. Nah, kalau misalnya PowerPoint saya sudah full animasi ya, itu kalau di print malah kelihatannya acak-acakan ya, tapi begitu di slideshow itu baru muncul itu. Itu apa yang di print dengan di itu beda? Gimana caranya supaya di print itu sesuai seperti gambar dia asli gitu? Gimana Kang Ben? Ya. Ditumpuk-tumpuk gitu ya. Ya, itu pada saat nanti di print itu kelihatannya ngaco gitu loh, Pak. Ya. Ya, betul. Ya, itu. Oh, ngerti-ngerti. Jadi harus dibuang dulu ya, biasanya ya. Oh, ya, ngerti. Karena kan yang full animasi kan nanti jadi video, Pak. Kan bikin video kan. Oke, Bang. Makasih. Ya, terima kasih, Pak Suin. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, sepertinya. Ya, Bunda. Iya, silakan Pak Abu Bakar. Ya, nggak bertanya. Mungkin sedikit sharing. Oh, iya, silakan. Luar biasa. Kalau membahas tentang PowerPoint itu luar biasa. Karena kualitas dan cara presentasi itu dikatakan berhasil ketika orang itu terus terpana terus melihat PowerPoint yang begitu indah menawan mempesona itu, ya sehingga materi kecil pun bisa menjadi besar, materi sederhana pun bisa menjadi istimewa. Tak lupa mungkin ada mungkin nanti Abang Ben menjelaskan tentang bagaimana ke kawan-kawan untuk pembuatan background slide. Artinya ini biasanya para presentator itu menampilkan template itu template yang sederhana. Sebetulnya mungkin ada background yang khusus, misal P3AI, sehingga slide 1 sampai slide sekian ribu itu selalu tampilannya P3AI. Nanti minta tolong dijelaskan sebagai kekuatan kesempurnaan
dari PowerPoint itu. Karena memang PowerPoint itu adalah poin yang punya power. Nah, yang kedua tolong nanti Mas Beng jelaskan juga, Abang Beng jelaskan tentang bagaimana mengunci background atau mengunci slide sehingga ketika di copy kemanapun itu presentasi itu tetap bisa dibuka, tetapi tidak bisa dimodifikasi untuk mengamankan urutan kita, untuk mengamankan ilmuwan kita sehingga tidak bisa dimodifikasi oleh orang tetangga kita, sehingga P3HI tetap akan punya kemampuan, kekuatan, PowerPoint yang selalu standar itu, meskipun dipindah dari manapun negara, tetap seperti itu, sehingga tidak bisa memungkinkan dipakai untuk di modifikasi lain. Minta tolong nanti bisa dijelaskan ke kawan-kawan, sehingga nanti ada tambahan kesempurnaan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Abu Bakar. Terima kasih. Pertanyaan luar biasa ini Kang Ben. Iya. Iya. Silakan Kang Ben. Karena kita kepentingan untuk korporat kita sehingga sangat berbeda dengan kawan-kawan. Kami punya komitmen dan besar terhadap korporat ini sehingga minta bantu untuk 20 item terlaksana semua. Maaf. Iya, Prof. Iya, terima kasih, Prof. Terima kasih. Suka lupa password. Yeah. Siap. Ya.
Terima kasih, Kang Ben. Ada lagi? Kita batasi saja satu pertanyaan lagi, jika masih ada, karena sudah jam 9 lebih 54. Oke, sepertinya sudah, ya? Cukup. Mbak Ratna? Ya, cukup sudah. Sudah malam. Oke, terima kasih, Mbak. Alhamdulillah, Kang Ben, terima kasih banyak atas ilmunya, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak. Ini sangat membantu sahabat kita sebagai pendidik, akupresur, sehingga presentasinya nanti mengajar semakin hidup dan semakin kreatif menginikan ide-idenya. Baik, sahabat semua, terima kasih banyak atas waktunya, atas atensinya, atas kuotanya. Ya, walaupun sudah banyak kerintangan dengan sinyal yang masuk keluar tadi, alhamdulillah sampai detik ini kita bisa menyimak apa yang disampaikan Kang Ben. Kang Ben, terima kasih kembali sudah meluangkan waktunya, sudah meluangkan memberikan ilmunya yang luar biasa kepada kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kang Ben menjadikan amal kebaikan buat Kang Ben, keberkahan buat keluarga, salam buat keluarga di rumah Kang Ben. Ya, baik, terima kasih seminar workshop dari pendidikan akupresur P3. Sebelum di penghujung acara, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada ulah kata yang kurang berkenan di hati para hadirin dan dalam berlangsungnya pemateri ini, seperti slogan kita, apa yang kita bisa, gitu ya. Jadi mudah-mudahan P3I akupresurnya terus mendapatkan kemajuan. Baik, mohon maaf, sampai bertemu lagi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ini kepada host. Ya, Teh Ella, mangga Teh Ella. Ya, terima kasih Teh Lilis. Oh iya, untuk kita ada sesi foto nih. Terima kasih sebelumnya atas penyampaian materi yang begitu menarik. Sampai saya juga tadi sudah bilang ada yang bisa tapi ada yang nggak bisa nih. Ini harus ada pelajaran ulang lagi dengan memanggil Kang Ben lagi nih untuk memperdalam. Iya, pasti. Ada yang masih dengan... setuju. Pasti ini. Ada ini. Yeah. Offline, yeah. Offline. Yeah. Moga, baiklah, yeah. Terima kasih. Tapi kalau saya bisa meminta, apakah bisa Kang Ben memakai backgroundnya yang P3I ini? Backgroundnya sudah dikirim Kang Ben ke WA kata Teh Ella. Untuk foto bersama. Halo. Sebentar lagi dicari dulu Kang Ben gambarnya. Lagi di-download. Iya, ini biasanya saya juga memperhatikan peserta, biasanya langsung turun banyak brek gitu, tapi ini turunnya cuma 1 2 1 2. Mungkin itu karena sinyal. Iya, mungkin karena sinyal. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Ben sudah diganti. Ya, terima kasih. Ya, silakan Teh Ella difoto. Ya, kita akan mengadakan foto. Soalnya ini pertemuan yang sangat menyenangkan ya. Saya juga sangat berterima kasih sekali ingin belajar kembali. Ya, saya akan mengadakan foto dengan semangat. Selamat malam. Yang pertama, sesi yang kedua masih banyak yang tertutup. Kita mencapai kompeten ya. Senyumnya boleh malam hari ini. Ayo, salam TikTok. Ya, sebentar, masih ada satu lagi. Halo TikTok, TikTok. Dia serangkong bertanya ya. Kunci. Dikunci. Oke. Sudah terfoto semua. Terima kasih. Nanti akan saya share foto-foto yang menarik malam ini, soalnya penuh semangat ya materi-materinya. Rekamannya juga Teh Ella kalau bisa di-share untuk bisa dikirim ke peserta. Untuk Mbak Ella bisa acaranya kirim. Apa?